Halo, kembali di channel YouTube Chloe Oi The Squad. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Chloe The Squad. Ini Ojol Riwa. Sorry, wah. Jadi siang ini aku mau ngejemput si Oi Markoi. Kebetulan udah kelar, udah tinggal dijemput lah intinya. Udah cicing, udah cicing. Kalau diajak pergi teh, cuman Coki doang yang santai itu. Dia mah, aku, aduh, liatin ini kerudung gak bener. Masih basah rambutnya ini tuh ceritanya guys. Udah cicing. Dia matu Ojil. Tuh. Ojilnya enggak mau diem, guys. Ketakutan dia stres. Perasaan cuman Coki doang deh yang santai kalau dibawa pergi. Enggak ada yang serewel Ojil sama Oi. Tuh. Si Unyil. Unyil meok-meok tapi dia diem. Tuh, ada adik Mami Oi juga. Papi Oi. Kalian gak pernah lihat Papi Oi kan? Nah nih Mami Oi tunjukin nih. Kebetulan sekarang Papi Oi ikut ngejemput si Oi. Tuh Jill. So sweet, so sweet. So ijem. Tumben-tumbenan Papi Oi mau masuk kamera kan. Tuh buat kalian yang selalu komen, Papi Oinya kok gak pernah nongol, Papi Oinya kok gak pernah mau diajak nge-vlog nih. Full deh, nih. Sok, kalian liatin Papi Oi, ta. Sok. Sama Ojil tuh berdua tuh. Tuh, anak kesayangannya dia guys tuh. Anak kesayangannya Papi Oi tuh si Ojil guys tuh. Maunya nemplok aja sama papinya tuh. Tuh, mau kemana lagi Ojil? Udah diem atuh Ojilnya. Mau ini enggak nih, Jill? Oh Jill, ini mau ini enggak? Nih. Eh itu, itu nempel Jill di itunya. Tuh udah gitu guys, jadi si si Oi sama si Ojil itu kalau misalkan diajak pergi, mereka tuh memang nggak pernah bisa diem. Tuh baju aku sampai banyak bulu si Ojil, aduh. Hal. Jadi ikutin terus ya. Lihat nanti. Nih. Ojil nepok. Tinggal itu. Nah, gitu kan enak dilihatnya. Ya, diem lagi nih. Tuh. Kan. Nah, guys, jadi aku kan mau ngejemput si Oi nih. Sekalian juga aku mau ngevaksin si Ojil. Tadi aku lupa ngomong. Ya, Jil ya. Belum. Tuh. Tapi masih mending sih kalau si Ojil meok-meok. Terus aku gendong begini dia diem tuh. Mendekat perlu harapan mencintai. Lihat guys. Neplok begini. Tuh. Ojil ngeliatin Pak Bu seperti sekali kamu. Kenapa tapi gue? Kemana Jil? Ya Allah, pencet apa sih tuh? Heh, Jill. Really stay. Bapak.
Islam. Fine tuner. Tanyakan belah kanan terima gelu. Sekarang kita udah nyampe. Nih. Dede aku ambil bela mata. Guys, kita udah sampai. Ya ampun panas banget. Mom dulu yuk. Kasihin aja itu deh, dibukain deh kalengnya. Ampun, Oi. Mom dulu. Ya, Mom dulu sayang. Mom dulu, Nak. Ya. Ini kucing yang ditumis ini mati ya. Tapi ini dicek dulu, soalnya kan ini kemarin kena virus salisi. Salisi. Kapan? Ini agak ini soalnya agak rasa. Bukan agak lagi memang rasanya. Iya nih. Ada ditaruh apa kak kupingnya? Gak ada. Gak tahu nih belakangan ini kucing aku semuanya kayak gini, telinganya hitam-hitam. Aku udah nitip pesan ke Bu Neneng, si Oi suruh disuntik telinganya sama dikasih tetesan telinga. Coba dicek. Kayaknya udah gak ada sih ya. Masih ada dikitnya. Oh, dikit lagi ya. Ini ya, belum bisa di habis saja. Masih ada obatnya kan? Ada sih obatnya. Obat ini salep itu kan mik apa? Kenalog. Kenalog untuk di sini. Iya. Itu dulu. Naik di sini naik. Biar enggak sakit kena ini. Awas sini nih. Makanya beranak mulu lu tuh. Sabar ya. Mau makan ya. Makan dulu deh. Dek, kok jadi adek? Nih. Ini kan kesukaan Oi. Nih. Makan. Makan ya. Mami pergi dulu ya. Makan Mami. Udah sama ubahnya. Ya jadi dulu ya. Yuk. Ah. Oh udah ada sih. Oh, mama gimana? Aku udah sampai di kliniknya Bu Neneng. Ada apa, Ma? Jadi sekarang aku udah sampai di sini. Oh ini ternyata ibunya. Jadi artis selebgram. Assalamualaikum. Hai Oli. Oli. Udah mau makan ya? Mau nih utuh ya ampun. Ayo dimulainya sayang yuk. Yuk. Ini mau. Ya ampun. Coba. Ngeri sekali. Ini kalau dia nyusu masih bisa apa enggak? Jangan dulu ya. Udah gak mau ya? Udah keluar susu deh. Tapi nanti ya. Iya, lagi deh. Yuk, ayo pulang yuk, Nak. Kemon, ya, sayang. Ini teh kentung. Itu teh mau divaksin dulu. Gitu. Cuman, waktu 3 minggu kebelakang itu kan kena salisi. Kalau yang lain-lain, saya takut gitu. Kalau pendarahannya agak banyak, dia takut gak kuat. Biasanya kalau dia pendarahannya hebat di dalam, mau dia 2-3 jam mati. Aduh ya Allah. Tapi ini enggak. Johor. Di Johor. Ini steril paling murah di sini, swear. Jangan bilang paling murah dong, paling bagus. Ya paling bagus dan paling murah kan emang ibu ya. Tuh, pakai masa nama Tesi. Kan aku kan sebagai customer ya bu ya, ibarat kata kan nyari-nyari mana yang paling bagus, yang paling bagus. Kan udah pasti ibu ya. Sorry. Ya nggak mau napa kita kan lu.
pengennya mah gitu. Ya, bau kucing ini. Layanannya bagus. Ya. Kalau ibu-ibu emang gitu jarinya ya, Bu ya. Kucing. Sini pipis berarti di situ. Ya udahlah, udah dulu berarti guys, cukup sampai di sini dulu.